Halo semuanya, balik lagi di channel kita Garasi Pep Homes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi saya sekarang ada di Kemang, Jakarta Selatan, kawasan ekspatriat. Saya akan review satu rumah mewah, 100% rumah baru dengan desain luxurious American classic modern. Rumahnya keren banget. 100% rumah baru dan dijual full perabotan. Jadi buat Bapak Ibu yang lagi cari rumah mewah di Kemang, rumahnya baru, siap huni dan nggak perlu mikirin perabotan, pas. Rumah ini dijual full furnished. Jadi udah tinggal bawa koper sama pakaian aja. Luas tanah rumah ini 823 meter persegi. Luas bangunannya 800 meter persegi. 2,5 lantai. Udah dilengkapi dengan kolam renang yang cantik. Kemudian punya taman yang besar nih, lihat. Tamannya di depan dan di belakang udah sempurna. Di sini juga udah dikasih taman-taman cantik. Tinggal tunggu numbuh sempurna aja. Nah, rumah ini dijual dengan harga 42 miliar nego. Rumah baru di Kemang tuh jarang ya. Rumah baru siap huni di Kemang bisa dihitung sama jari ya. Nah, rumah ini juga full sudah dilengkapi dengan CCTV. Dan rumah ini dapat bonus 16 unit AC merek Daikin ya. Oke ya. Ini semuanya akan saya perlihatkan setiap ruangnya. Rumahnya keren banget. Ini manly banget. Simple, nggak main banyak warna. Namanya juga rumah mewah dengan desain American classic. Biasanya dia pembelian warna-warnanya juga yang simple-simple aja ya. Yuk, langsung aja kita mulai reviewnya. Sahabat Garasi, Bapak Ibu, seperti biasa kita mulai host tournya dari area depan rumahnya. Di sini udah terlihat nih taman yang indah, hijau, cantik ya. Untuk carportnya sudah dilapisi dengan batu alam andesit. Ini bisa 4 mobil, garasinya bisa 2 mobil. Rumah ini punya 5 kamar tidur, 5 kamar mandi. Kamar tidur AFT-nya 2, kamar mandinya 1. Di area basement-nya juga asik banget, ada ruang biliar dan lain-lain. Oke ya, seperti ini. Dan penampilan tampak depannya juga, fasadnya cantik ya. Khas American klasiknya terlihat seperti ada 2 masa bangunan. Sebelum kita masuk deh, ini garasi dan terus ke area service ya. Di area servicenya udah terlihat ada taman juga ya, terus tersambung. Sekarang waktunya kita ke dalam. Yuk, saya akan tunjukkan setiap ruangnya, indah memanjakan mata kita semua. Ya, ini adalah akses utama, pintu utama. Dan di sini sudah terlihat ada 2 pilar ya. Tentu ini adalah salah satu identitas dari konsep rumah modern klasiknya ya. Ini American classic modern. Kayak di sini sudah ada 2 lampu yang cantik. Tentunya pemilihan yang klasik. Dan ini menggunakan kaca patri. Ini pintu utamanya. Nah, di areanya ini dia kasih variasi. Dia punya lantainya hitam dan putih. Warna-warna monokrom ya. Yuk, kita masuk yuk. Wow, keren. Keren nih, ya. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan lampu gantung yang oke banget. Ini ada sentuhan nuansa-nuansa industrialnya, ya. Karena dia punya rangkanya ini, finishingnya warna hitam dop, ya. Dengan banyak lampu-lampunya. Oke sih, jadi di sini dia nggak pakai chandelier yang cantik dan indah, tidak. Dia menggunakan yang seperti model-model industrial ya. Jadi ada aura-aura vintage-nya juga ada juga ya. Oke, di bawahnya ada meja bundar. Jadi pas, dia punya lampunya bundar, bulat. Bawahnya dia langsung diletakkan meja bundar. Ini bisa vas bunga atau foto-foto keluarga. Ini kita katakan area foyernya. Area foyernya ini sangat luas. Ukurannya hampir 30 meter. Dan di sini terasa banget. Udaranya seger, pencahayaannya juga sangat maksimal. Dan ini dia punya plafonnya ini tinggi banget. Yang ngebuat area foyernya ini megah, mewah dan sangatlah luas terasa ya. Karena di sini dia punya plafonnya 8 meter bagian yang paling tinggi. Nah, menarik ya, di sini langsung terlihat nih. Dia punya desain atapnya kan menggunakan pelana.
bagian bawahnya, jadi pasti mengikuti dia punya bentuk dari atap lananya. Oke, di sini sudah lengkap nih. Ada seperti konsul tapi modelnya seperti kredenza ya. Sudah lengkap, berikut sudah pajangan. Jadi beli rumah ini selain perabotan, full dapat pajangan juga. Lampu-lampunya juga udah cantik, dapat lukisan juga. Sisi kanannya juga sama di sini. Persis dia punya kredenza juga sama modelnya. Dan finishingnya warna hitam, jadi manly banget di sini. Kita udah disambut dengan nuansa yang cowok banget ya. Oke, sama ya, lukisan dan dua lampu. Di sini dikasih cermin yang besar. Jadi begitu buka pintu utama, kita langsung ketemu cermin ini nih. Jadi penghuni, tamu juga langsung bisa bercermin. Udah ganteng belum? Udah cantik belum? Baru masuk. Nih, aksesnya dibikin dua sama pemilik ya. Jadi bisa lewat sini, bisa lewat sini. Dan di sini juga terlihat pilar ya. Jadi kanan kirinya ada dua pilar dan dari sini saya sudah terlihat cukup banyak pilar. Keren sini. Ini perpaduan desain rumah-rumah modern dan rumah masa lampau di mix dan ternyata menghasilkan satu bangunan yang indah dan cantik ya. Enak dilihatnya tuh enggak ngebosenin. Long lasting, everlasting. Yuk, kita lewat sini. Wow. Suasana rumahnya udah asik banget, penempatannya, tata ruangnya juga udah oke banget. Dia punya peletakan furniture-nya juga udah pas banget. Ini ruang keluarga yang sangat elegan sekali, nggak banyak main warna nih dia. Wah, asik banget sih. Beneran loh, ini video pertama Garasi Five Home ya, review rumah baru dengan konsep seperti ini. Ini pertama kali, belum pernah ada, karena di sini ketemu tiang-tiang. Yang setiap tiangnya nggak polos aja, ya, dia ada polanya, bagus, bagus banget. Oke, bagian teratas tiangnya juga dikasih warna hitam sentuhannya. Jadi nggak polos, nggak monoton, warna putih dari bawah. Bagian atas dan bawahnya dikasih warna hitam. Jadi terlihat cantik nih, ketemu dia punya plafon warna putih, jadi nggak mati, hidup ya. Oke, ini adalah ruang keluarga tentunya, mau dijadiin sebagai ruang tamu juga sangat bisa kalau di depan di sana hanya area foyer saja. Ini menariknya pemilihan lampunya rupanya di sini kuat banget desain American klasiknya yang simple. Dia nggak mau menampilkan kemewahan kemegahan, jadi nggak pakai chandelier tapi menggunakan lampu yang oke, menurut saya sih unik dan keren banget ya. Oke ya, ini udah simple banget. Ini mejanya di sana ada dua kursi dan satu meja. Di sini ada sofanya ya dengan pajangan-pajangannya. Dan di sini kita ketemu lagi satu meja kredenza dengan foto-foto dan dua lampu dan di sini cermin. Oke sih, bagus banget ya. Di sini juga semakin nyaman karena dia punya plafonnya sudah sistem drop ceiling dan sudah sempurna lighting-lightingnya di antara blok-blok atau kotak-kotak si plafonnya ini. Jadi semakin indah tampilannya di sini. Kita bergeser melewati pilar ini, indah ya jadinya ya, keren sih. Pilar ini ternyata terus sampai ke lantai 2, sampai ke plafon yang teratas. Jadi serius, ini video pertama kali nih dengan konsep rumah seperti ini. Ini perpaduan antara rumah modern dan rumah gaya lama di mix menjadi sesuatu yang keren banget di sini ya. Nah, di sini hanya dibatasi dengan satu kredenza lengkap dengan pajangan-pajangannya. Oke, di sini langsung terlihat satu ruang makan. Ini bisa ruang makan harian, bisa juga menjadi ruang makan formal ketika kita datang tamu-tamu atau kerabat-kerabat dekat ya. Seperti ini, dipercantik, dihiasi dengan lampu gantung yang keren ya, estetik dan eksotis kalau menurut saya ya. Oke banget nih, keren. Modern tapi dia punya rangka-rangkanya tuh simple, keren. Dan bisa dibilang juga futuristik juga. Di sana ada sentuhan vintage, di sini futuristik. Jadi mix aja ya. Oke, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, ada 8 kursi ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi 2, jadi bisa menjadi 10. Nah, di sini sudah terlihat ada satu kredenza yang keren banget dan satu lukisannya. Lengkap dengan lampunya ya. Nah, di sini nih, ini juga menjadi area void nih ya. Bapak Ibu, sahabat garasi, di sini menjadi area void yang sangat tinggi sekali. Kalau dari sini ke atas sama, totalnya jadi 8 meter.
Tapi ini bagian sini, ini bagian terbawahnya, dia sekitar 5 meter. Nah, di sini sudah terlihat pintu-pintu kaca yang besar. Ini pintu-pintu kacanya bisa dibuka. Semuanya bisa dibuka. View-nya kita langsung ke teras dan kolam. Sebelum kita keluar, langsung nih. Langsung di sini sudah terlihat ini island. Island dengan ukuran yang cukup tinggi. Dan island ini bisa dijadikan ruang sarapan juga. Jadi kalau mau breakfast bisa di sini. Tapi kalau mau kegiatan atau aktivitas masak-memasak, semuanya juga mau mengeksekusinya juga bisa di sini. Jadi island multifungsi ya. Di bawahnya tentunya udah lengkap dengan penyimpanan-penyimpanannya. Untuk top islandnya ini dia gunain granit ya. Bagian ini langsung sudah terlihat. Jadi beli rumah ini udah langsung full perabotan. Dan bagian sini ya, untuk dry kitchennya juga udah lengkap dengan elektroniknya. Sudah dapat kulkasnya, sudah dapat ovennya, microwave-nya, kompornya. Kemudian di sini sudah ada cooker hood-nya. Keren sih. Nuansanya sih oke. Nah, di sini sudah ada sink-nya, sampai sink-nya aja. Dia pemilihan warnanya warna hitam. Jadi di sini nih hanya ada mendominasi dua warna saja, warna hitam dan putih. Jadi warna-warna monokrom yang ditonjolkan di interior rumah mewah ini. Simple. Mata kita juga jadi kayaknya enak aja gitu ngeliatnya. Nggak terlalu banyak main warna. Dari sini juga kita bisa menikmati keindahan interior dari area ruang utama dan ruang makannya di sini. Ini dry kitchen yang sangat nyaman sekali. Nah, dry kitchen ini juga ini terang banget. Nih, dia terang banget karena dia memiliki atau di buat jendelanya besar banget di sini. Dan ini juga dia punya cerminnya sudah di bevel. Jadi bukan hanya jendela fungsinya, tapi bisa menjadi keindahan juga. Jadi mempercantik ya pandangan kita. Kita ngeliatnya juga enak banget. Nah, di sini kita dari sini, dari Ayam Dry Kitchen, ini kita bisa menikmati pemandangan kolam renang dan taman. Mungkin mau lihat sini? Mau lihat nih, sahabat Garasi? Bapak Ibu, wow, asik ya. Dari sini bisa dapat view taman. Udah lengkap nih, kitchen kabinetnya semua sudah lengkap sekali. Nah, di sini ada akses. Ini akses menuju ke area service, ke basement, dan di sini dari samping dan coba bisa dilihat. Nah, langsung ketemu deh garasi, carport. Dan ada taman yang cantik. Saya akan tunjukkan area belakang ya, area teras seperti balkon ya, karena dia ada di lantai 2. Karena ini 2 plus basement sih ya. Oke, ini adalah area teras atau balkon juga bisa ya. Luas, jadi mau barbekyuan juga di sini bisa, di taman bawah dan area kolam renang juga sangat bisa. Ini santai-santai, asik banget dan di sini bersama keluarga, bersama anak-anak bisa nikmatin sinar matahari pagi. Karena rumah ini hadap barat, otomatis di belakangnya kita dapetin sinar matahari pagi ya. Lantainya dibuat bentuk heksagonal ya, granit ya, granit tapi dengan desain yang polanya heksagonal bagus banget. Dan di sini railingnya khas dengan desain American Classic. Dia finishingnya warna hitam dop, keren ya. Di sini juga nih cantik desainnya. Jadi dinikmatin banget tuh desain-desain interior dan rumahnya. Nah, dari sini nih sahabat Garasi bisa lihat nih Bapak Ibu. Ini bisa kelihatan nih. Dari sini kita bisa nikmatin keindahan taman dan kolam renang. Jadi bisa sekalian ngawasin anak-anak yang lagi aktivitas berenang. Asik ya. Tuh. Di sana ke basement tuh ada ruang biliar, kolam renang, dan lain-lain. Tapi kita selesaikan dulu di lantai satu ini deh saya bilangnya. Ini satu kamar tidur utama posisinya di sini. Wih, asik. Enak banget nih. Ini kamar tidur utamanya sudah sempurna. Sudah siap dihuni dengan Bapak Ibu yang membeli rumah ini. Bos Q, Juragan yang bayarin rumah ini. Kalian udah disiapin tempat tidur yang lengkap ya. Tinggal dilengkapi aja dengan perabotan-perabotan yang kalian butuhkan tentunya. Nah, di sini sudah terlihat nih ya. Sini sudah ada master bedroom-nya. Di sini sudah terlihat
spring bednya ya. Spring bednya ukurannya tentunya king ya, jadi king size, ukuran besar, dan dia pemilihannya warnanya warna hitam nih. Wah, di sini nih nuansanya, temanya manly, cowok banget, maskulin. Sampai ini juga warnanya hitam, kredenzanya warnanya hitam, sampai dia punya lampunya juga warnanya, pemilihannya warna hitam. Ada pajangan yang lucu ini, ya. Gajah. Terus di sini dia punya cermin, desainnya oke juga. Nah, untuk lantainya dia gunain vinil, ya. Untuk dindingnya, dia mainin panelnya simple, dia pakai wall molding, jadi ada profil-profil yang ringan, profil klasik, dan lampunya sama. Jadi ini owner untuk menggunakan lampu gantungnya sepertinya satu toko, satu brand ya. Jadi sama nih dengan yang di ruang makan, ruang keluarga ya. Sudah ada AC, AC-nya full Daikin, dan di sini sudah ada jendela besar nih. Ini jendela besarnya. Ya, buka. Ini view-nya ke kolam renang dan taman. Asik banget nih, ya. Bersama pasangan di sini santai-santai, ya, bisa menikmati kolam renang dan taman. Luas sih, luas banget sih ini. Ini untuk ukurannya ini 7,5 meter dikali 6,5 meter. Jadi besar sekali. Nah, di sini ini sudah ada lemari pakaiannya. Menurut saya udah cukup ya lemari pakaiannya ini untuk Bapak Ibu, pasangan, suami istri. Nah, kamar tidur utama ini tentunya udah dilengkapin dengan kamar mandi. Jadi kamar mandi dalam tentunya kan. Ya. Dia punya ini finishingnya juga semua duko. Dan ini kayu solid. Semua pintu dia gunain kayu solid. Finishingnya, finishing duko. Warnanya hitam dop. Dia punya polanya juga bagus banget. Keren variasinya. Ya, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya gunain granit dengan pola seperti 3D. Jadi terlihatnya lantainya nih 3D nih. Mainin warna hitam dan abu-abu. Dikasih sentuhan lampu gantung yang simpel. Kemudian ini udah drop ceiling. Drop ceilingnya juga ngebentuk bingkai nih. Bagus banget. Oke, di sini sudah ada double wastafel ya. Untuk suami istri ya, Bapak Ibu. Termasuk satu set, jadi cermin wastafel, tapi ininya menjadi satu kesatuan. Dan ini hanging, gantung. Dia punya kabinetnya gantung, bagian bawahnya masih bisa untuk naruh barang-barang atau ngebersihnya juga jadi gampang ya. Ini sih udah lengkap banget, dan ini udah gunain soft closing, ya. Sistemnya udah soft closing, dia punya kabinetnya. Lengkap sih ini. Ini sudah terlihat bathtubnya. Ini posisi dari klosetnya, dan di sini menarik nih, Bapak Ibu. Kawan harus lihat. Oke, Bosku. Bosku di sini langsung area showernya ya. Ruang basahnya, area basahnya di sini, ruang showernya. Kalau mau dikasih cermin juga bisa, tapi ini sudah tepat ya. Karena ini kan luas banget nih kamar mandinya. Jadi nggak perlu lagi deh pakai cermin. Pas di sini posisinya udah ada rensor dikasih satu lukisan. Oke. Dia punya panjangnya ini 6,5 meter nih. Kalau lebarnya hampir 3,5 meter. Bagus. Suasananya enak banget, temanya juga sama ya. Jadi masih tema-tema yang simpel di sini. Kita ke kamar tidur berikutnya. Ini dari depan area foyer nih, sebetulnya kita kesini dulu harusnya tadi ya. Tapi nggak apa-apa lah, sudah berjalan kita. Sini ada satu kamar mandi tamu ya. Kita masuk dulu deh, kamar mandi tamu dulu. Nah, posisi wastafelnya. Klosetnya. Dan di sini area ruang showernya. Dikasih satu jendela di sini. Lagi-lagi saya menemukan konsep yang manly. Cowok banget ini rumah ya. Hitam pemilihannya. Atasnya warnanya putih monokrom. Simpel banget sih. Enak serius. Rumahnya ini enak, asik. Ini wajib disurvey ini. Ada satu jendela besar bisa dibuka dan itu ke area taman samping. Nah, ini kamar tidur tamu.
Ini mau dijadiin kamar tidur tamu, bisa. Mau dijadiin ruang kerja juga pas. Sudah dilengkapin sama pemilik wardrobe-nya atau lemari pakaiannya. Sudah ada AC Daikin-nya, dikasih cerminnya. Kemudian lantainya ini dia udah gunain vinil ya. Dan bagian plinnya ini dia kasih kayu. Nah, di sini view-nya langsung ke depan taman nih. Ya, ada jendela besar. Wah, seger udaranya. Rumah hadap barat. Sini ada pintu samping nih. Ya. Ada pintu samping di sini. Sama yang menuju ke area dari garasi. Nah, di sini terlihat nih ada tangga. Ini tangga menuju ke area basement. Mungkin nanti terakhir kita ke atas dulu aja ya. Jadi di sini mau ke basement nih bisa dari sini, bisa dari area dry kitchen-nya. Oh. Rupanya ini area void ya. Daerah sini ini area void juga. Sampai 8 meter dan ada lampu-lampunya. Lampu-lampu gantungnya. Waktunya kita ke lantai 2. Untuk tangganya simple. Dia pakai granit yang warnanya warna batu alam. Untuk lebarnya 1,2. Dan untuk railingnya dia gunain besi. Finishingnya warna hitam dop. Nah, asik nih. Tangganya landai. Dia punya level atau trapnya nggak terlalu tinggi. Dan ini udah ketemu bordes. Baru berapa anak tangga ketemu bordes, kita naik lagi 1, 2, 3 ketemu bordes lagi yang bordesnya sampai 2,5 meter, asik nih. Nah, di sini kita bisa nikmatin nih keindahan plafon yang udah dibuat pola-polanya, kasih tulang-tulangan gini yang ngebentuk bawah dari atap lana, asik keren banget nih, sumpah bagus. Ya, daerah sini nih, ini nih area void. Dari sini kita pemandangannya full nih langsung ke seluruh ruangan. Jadi saat saya diri di sini nih, ya Bapak Ibu, ini kita bisa lihat area foyer, bisa lihat ruang keluarga, kita jangkauan kita, pandangan kita bisa ke area ruang makan, termasuk 2 kamar tidurnya. Asik sih ya. Ini juga nih udah pakai kaca. Sini ada besar nih jendela, tapi mati ya, nggak bisa dibuka. Ini dia gunain kaca patri. Dia punya desainnya juga keren banget. Oh, ketemu lagi bordes nih. Keren nih. Konsep dari tangganya bagus loh. Ngedesainnya cakep. Jadi nggak sakit di lutut. Saya baru nyadar nih. Jadi begitu pertama ketemu bordes 1. Bordes kedua yang panjangnya 2,5 meter. Ketemu lagi bordes ketiga. Keren. Jadi manjang. Di sini masih bisa nih. Dikasih pajangan-pajangan, foto-foto. Oke, bagus banget nih. Layoutnya bagus. Serius, bagus banget. Wow. Keren. Perfect banget ini rumah, sempurna, nggak ada kurang-kurangnya ya. Jadi di sini kita ketemu ruang keluarga yang ukurannya sangat besar ya. Ruang keluarga yang sangat nyaman, sudah terlihat, dia punya furniture-nya udah terlihat nih, lengkap perabotannya. Sudah ada 2 sofa berhadapan, masing-masing 3 seater dengan desain mejanya yang asik, keren banget dilihatnya. Ukiran-ukiran nih, dari kayu jati kayaknya ini bagus. Nah, di sini nih. Kita melihat 1 lampu gantung yang keren. Ini sama dengan di area foyer. Jadi sepertinya satu toko nih ya. Dengan finishing dia punya rangkanya pakai besi warna hitam dop. Nah, ini seperti lilin-lilin besar nih. Bagus sih, keren. Jadi pemilihan lampunya juga udah disesuaikan dengan konsep desain interior dari rumah mewah ini ya. Ini udah terlihat ada 2 kursi. 1 meja. Ini pajangannya kalau saya lihat sih kayak cewek main golf. Tapi dia punya paha dan bokongnya seksi banget nih. Montok. Warna hitam. Ini konsepnya kan macho banget rumah ini interiornya. Ya. Jadi manly banget. Nyadar gak sih kawan-kawan? Sahabat garasi. Dia punya ini. Dia punya pelitirannya nih. Rangka dari kursi ini. Ini setengah warna pelituran. Ya. Furnis gini nih. Warna-warna kayu, di sini warnanya warna hitam, setengah. Keren banget ya. Rupanya sampai dia punya ininya loh, sampai dudukannya, busa didudukannya juga hitam dan krem. Keren. Kanan kirinya di setiap sofa, di belakangnya ini dikasih ada 1 meja pajangan. Semacam kredenza ya, dan ini sudah ada lampu-lampunya. Sini juga nih, langsung terusan dari pilar yang bawah nih.
Satu, dua, di sana juga satu, dua, dua pilar. Nah, ruangan ini terasa lapang dan luas, udaranya juga segar, karena ini kan ngeblong nih, di sini ngeblong, di sana ngeblong, dan dia punya plafonnya paling tertingginya, ini kan bentuknya pelana gini, ya, dan paling tertingginya ini finalnya dia 5,8. Jadi dari lantai ke plafon, ceilingnya tingginya 5,8. Ini ngebuat ruangan ini terasa sangat nyaman. Nah, ini yang menjadi area point of interest-nya. Di sini dikasih sentuhan batu alam. Tapi batu alamnya kalau mau didekatkan, ini dia bolong-bolong persis seperti batu-batu karang yang ada di akuarium-akuarium. Ya, bagus sih pemilihan batu alamnya yang bolong-bolong, jadi kayak batu-batu karang gitu. Finishingnya warna hitam dop, keren banget sih. Jadi ada suasana-suasana villa juga sih, konsepnya American klasik, tapi ada sedikit sentuhan-sentuhan bernuansa villanya. Asik banget. Nah, di sini nih, sahabat garasi Bapak Ibu mesti lihat, di sini area point, kita bisa lihat satu pemandangan indah interior area foyer. Foyernya jadi cakep banget di sini, ya. Perpaduan dia punya pintu-pintunya, jendela besarnya sampai ke dekat plafon hampir sekitar 3 meter. Terus dua kredensa dan satu meja bundarnya. Di sini kita bisa nikmatin nih. Dan lampunya juga tentunya. Nah, di sini ada 3 kamar tidur. Kita masuk ke ini dulu deh, kamar tidur ini. Sebelum kita masuk, kita langsung ketemu kamar mandinya nih. Kita masuk kamar mandinya dulu deh. Wih, sama ya. Hitam juga. Westafel, posisi kloset, ruang shower, dan ini ada satu jendela. Jendela juga keren sih. Sini ada kisi-kisi. Nah, kalau untuk lebih detail lagi, ini hitam. Ini pemilihan dari keramik. Jadi material keramiknya untuk nutupin dinding ini juga dia pilihnya dengan motif atau pola yang garis-garis horizontal. Pemilihannya warnanya warna hitam, bagus. Dipadu-padankan dengan lantai yang menggunakan keramik motif Bali, ya. Jadi di tempat dekat rumah saya itu ada toko keramik, itu khusus buat yang batik-batik Bali gitu. Nah, ini jadi dia pakai keramik-keramik batik ini. Bagus ya. Nah, di sini sudah ada wastafel, bawahnya juga sudah lengkap, ada kabinetnya juga. Yuk, kita masuk. Langsung kita ketemu tempat tidurnya, ya. Spring bednya ini ukurannya queen, ya, queen size, cukup ya. Dan ini okay sih, dia plafonnya juga sama, ngebentuk di bagian dalam atap lananya juga jadinya. Nah, di sini juga udah dilengkapi dengan kredenza, bisa buat simpan-simpan, pajangan-pajangan, lampu. Okay ya. Kok ketemunya sama ya, konsepnya hitam putih, jadi konsisten nih, setiap ruang dan kamar tidur sama. Sampai dia punya lemari pakaiannya juga, warnanya hitam, bagian dalamnya ya warna kayu ya, bagus sih. Sudah ada tentunya dia punya AC-nya ya. Nah, ini ada terlihat jendelanya nih, jendelanya bagus banget, posisinya barat, jadi kalau saya buka gini ya udah terang banget nih ya. Ini besar sekali, bisa dibuka, jadi udara segar juga masuk. Sore hari bisa nikmatin sunset. Wih, iya bener, pas banget nih. Dari sini bisa nikmatin sunset beneran. Sini deh, kamar tidur kedua. Nah, sama ya. Begitu masuk, ketemunya kamar mandi dulu. Kita lihat. Oke. Kamar mandinya kalau ini untuk lantainya sama dengan di kamar mandi, kamar tidur utama. Posisi di sisi kirinya sudah ketemu wastafelnya. Lengkap, sudah ada kabinetnya, cermin. Ini posisi kloset dan ini posisi ruang showernya. Sudah sangat nyaman. Dari lantai terus sampai ke sini dia satu kesatuan ya. Jadi terlihat luas dan ini motifnya atau polanya yang 3D. Bagus. Nah, di sini ada satu jendela besar ya, mungkin mau dilihat. Satu jendela besar, ini langsung ke bawah untuk taman samping rumah. Tuh ya, oke sih. Ini sudah ada pembatas kacanya. Siap sama ini, oke. Mantap banget, ini udah siap, benar-benar siap huni ya. Dia lapisin dengan keramik, motif garis-garis horizontal, warna hitam. Sekarang kita lihat
ruang utamanya. Ini langsung ketemu satu meja kredensa nih, ya. Sama hitam juga pemilihannya. Nah, ini sudah terlihat tempat tidurnya queen size, ya. Wah, lampunya juga sama ya. Yang di sana juga seperti ini juga. Nah, di sini nih sama nuansanya manly, macho. Warnanya hanya dua, monokrom, hitam dan putih. Sini ada di kanan kirinya sudah ada nih meja atau bedside table-nya. Boleh sih, yang pemilihannya bundar dan desain industrial. Sini lemari pakaiannya udah cukup untuk sekelas kamar tidur anak. Finishingnya warna hitam, bagus banget sih. Oke, jadi perpaduan gaya-gaya industrial juga dihadirkan juga di sini beberapa persennya. Tara, tentunya sama memiliki jendela besar, mini balcony, view-nya ke lingkungan dan kan hadap barat sama dengan kamar tidur yang di sebelah. Jadi ini adil dua kamar tidur anak dapetin sinar matahari yang maksimal dan tentunya bisa menikmati sunset. Sekarang kita ke kamar tidur yang terakhir. Enaknya beli rumah ini punya pilihan kamar tidur utama. Di bawah settingannya atau layoutnya kamar tidur utama, ini juga sangat bisa dijadikan kamar tidur utama. Karena ini juga ukurannya besar. Yuk. Nah. Ukurannya sama rupanya. Ternyata ukurannya sama persis dengan kamar tidur utama yang bawah. Bahkan ini kayaknya lebih besar deh, lebih panjang nih, ya. Ini sudah terlihat twin bed, ada dua tempat tidur, ada dua spring bed, ya. Sick banget nih. Jadi untuk siapa ini? Untuk kamar tidur anak kembar. Atau kalau anaknya empat, ini yang paling akrab dua. Nah, ini bisa nih. Nah, di sini langsung ada jendela besar. Jendela besarnya view-nya langsung ke kolam renang dan taman. Nih, ya. Bisa dilihat nih, Bapak Ibu, asik banget ya. Kamar tidur sepanjang ini. Besar banget ya. Sampai-sampai ini ada living room-nya, asik banget. Kayaknya sih kalau masih muda, cocoknya kamar tidur utamanya di sini aja kali ya. Tapi memang minusnya kamar mandinya nggak besar. Tapi ruangannya oke banget, sampai ada living room-nya. Kalau punya anak lebih dari 4, loh masih bisa nih. Kasih lagi nih 2 tempat tidur. Jadi kayak kos-kosan dong. Jadi kayak mess ya. Oke ya, bagian atasnya cantik banget. Ngebentuk lagi. Ya, ngebentuk di bawahnya atap lana, bagus. Ya, jadi ngebuat ini area ceilingnya terasa luas jadinya ya. AC-nya juga 2, karena kamar tidur ini besar ya. Jadi AC-nya 2, ujung sana dan di sini ya. Dan lampu gantungnya lagi-lagi mungkin toko yang sama ya. Nuansa-nuansa industrialnya agak sedikit vintage, keren. Keren sih lah, pokoknya desain dari lampu-lampu gantungnya lah. Ya ini ada sofa, 2 seaternya. Sudah ada lampu-lampunya. Wah lengkap deh ini. Untuk lantainya dia gunain vinil nih sepertinya. Yuk, tentunya udah lengkap dengan kamar mandinya. Wah. Iya sih sebetulnya ini bisa ya karena wastafelnya juga 2 ya. Ini yang gunain di model pedestal nih yang seperti ini. Jadi punya kaki dia punya wastafelnya. Cermin sendiri, wastafel sendiri ada cerminnya juga. Ini posisi klosetnya dan ini adalah ruang showernya. Oke sih, nuansanya putih, bersih, rapi, terang. Bagian bawahnya kotak catur hitam putih. Bagus. Nah, di sana di ujung sana area wardrobe-nya. Nih, di sini ada wardrobe-nya nih. Oh, ya. Oh, nih udah ada dapat wardrobe-nya. Wardrobe-nya juga besar nih. Kapasitasnya tentunya bisa untuk 4 orang anak juga bisa nih. Jadi 4 anak kalian ini Bapak Ibu udah bisa juga nih naruh di sini. Saking banyaknya. Dan di sini ada satu jendela view-nya ke kolam renang dan taman. Asik juga ya. Penataan ruangnya sih oke nih. Sama, sepertinya pertama kali nih Garasi Pipe Home nge-review rumah dengan kamar mandi yang panjang seperti ini. Ini panjangnya berapa sih? Ki, pinjam ini Ki. Ya, panjangnya langsung saya ukur ya. Kita udah siapin karena panjang jadi saya harus informasikan ke
Bapak Ibu nih yang mau beli rumah ini. Dia punya panjangnya berapa sih? Panjang banget sih. Panjangnya hampir 12 meter. Panjang kamar tidur ini hampir 12 meter. Dia punya lebarnya 4,8. Enak banget nih. Oke sih, keren, keren rumahnya. Nah, di sini ada void ya. Coba bisa dilihat lagi. Bang Riko, coba di shoot bawahnya, asik banget pemandangannya. Dari sini kita bisa lihat suasana atau ada kegiatan apa, ada siapa aja di bawah, kita dari sini juga bisa pantau nih ya. Di ruang makan harian atau ruang makan formal ya. Kemudian dry kitchen sampai di area teras atau balkon dan taman dan kolam renang. Jadi pemandangan kita, penglihatan kita sangat luas di sini dapatnya. Asik. Keren. Terus sampai sini. Mirroring aja, mirror. Beda pandang, beda sudut aja kan. Waktunya kita ke area basement. Ada ruang apa aja? Sama-sama kita lihat. Tangganya beneran loh, ramah di lutut. Bordesnya panjang. Di sini punya pemandangan yang cakep. Tentu bisa lihat juga ada siapa aja di lantai satu kan. Keren sih. Ini pilar-pilarnya ya, ngelilingin. Banyak pilar. Jadi kalau menurut saya sih ini perpaduan tempo dulu dan zaman sekarang. Mix and match. Bagus. Ini ada tamannya ya. Yuk. Wow, mantap nih. Lightingnya juga udah sempurna ya. Wow. Besar loh rupanya ini. Ini bisa menjadi entertainment room ya. Jadi ruang entertainment di sini. Oke banget. Ini masih dibuat seolah-olah area foyer. Nuansanya kental dengan nuansa industrialnya ya. Jadi American classic mix dengan industrial. Ini terlihat kalau gaya industrial terlihat dari plafonnya. Jadi unfinished aja, enggak dibuat plafon yang rapi, tapi dibiarkan bondeksnya seperti ini. Nah, bondeknya di finishing warna hitam pekat ya. Tapi kayaknya sih dope juga ya. Nah, ini hitam, bawahnya hitam putih catur. Keren sih. Jadi nuansa-nuansa industrial dapat. Nah, ini nih multifungsi kalau saya bilang ya. Tapi saat ini dibuat ya, penataan ruangnya seolah-olah ini seperti area foyer aja. Ini oke, tempat berkumpul. Di sini ada satu ruang. Oke, ini ruang apa nih? Oh, ini. Ini informasinya dari pemilik, ini ruang biliar. Jadi mau dijadiin area biliar, mau dibuat home gym, fitness, atau mau dijadikan area musholah juga enak buat yang muslim. Jadi kalau mau kajian di sini juga bisa nampung banyak jamaah ya, atau kerabat-kerabat aja, pengajian keluarga ya. Jadi enak, view-nya juga dapetin kolam renang dan taman yang indah banget. Nah, sama ya, bagian plafonnya juga ini bondek aja, nggak dirapihin, jadi unfinished lah bahasanya mungkin ya. Nah, di sini sudah ada rak-raknya kabinet. Sama ya, untuk lantainya juga ini dia gunain warna dua. Dua warna, hitam dan putih. Seperti papan catur. Keren sih. Oke, sudah ada AC-nya. Jadi saya bisa bilang ini multifunction room lah. Mau dijadiin ruang biliar, fitness, yoga, atau musola, ruang ibadah, bebas. Ini ada kamar tidur. Oke. Sorry, bukan kamar tidur. Ini bisa dimanfaatin buat gudang lah. Ya. Jadi ini mau kamar tidur boleh, mau gudang juga boleh. Nah, di sini ini juga masih bisa nih dimanfaatkan untuk area apa aja yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Di sini juga ada satu gudang lagi. Ya, jadi ini mau jadiin gudang bisa. Kalau yang dua, gudang dan kamar tidur bisa. Kalau yang ini cocoknya buat gudang aja ya. Di sini ada jendela besar. Di sini juga ada jendela dan di sini ada pintu yang menuju ke taman dan kolam renang ya. Jadi di sini ada akses. Ini pastinya akses untuk perawatan
perawatan kebun dan kolam renang. Dia bisa aksesnya ke sini dari atas. Langsung deh kita ke area teras dari rumah mewah ini. Asik ya, nuansa klasiknya dapat banget di sini. Dengan pilar-pilarnya, ada 4 pilar di sini. Khas dengan American klasiknya. Dia punya lantai pemilihannya juga. Dia pakai yang polanya heksagonal. Oke, bagian atasnya juga sedikit main leveling, dikit-dikit aja sentuhan. Dan ini nih, materialnya dari besi nih, bagus. 1, 2, 3, ada 3 lampu gantung, cantik. Dan di sini udah terlihat taman hijau. Dari area teras yang sangat nyaman, tempat kumpul-kumpul bersama keluarga tercinta, langsung kita ke area kolam renang ya. Kolam renangnya juga ada levelnya ya, dari yang rendah sampai ke yang terdalamnya. Nah, kolam renangnya ini dimensinya lebarnya 4 meter, kalau untuk panjangnya sekitar 14 meter, jadi udah cukup banget. Jadi di sini nih teras atau balkon lah ya, karena ini area basement, lantai satunya kita anggap balkon, ini baru terasnya. Oke, bagus banget sih. Nah, di sini tamannya juga udah sempurna sekali, rumputnya udah rapat, hijau, ada beberapa pohon-pohon, dan di sana sudah terlihat untuk ruang bilasnya. Ada akses, ada steppingnya juga ke sana. Keren sih. Oke, Bapak Ibu yang mau lihat rumah mewah ini dengan desain luxurious modern klasik bergaya Amerika, langsung aja hubungi nomor handphone saya yang ada di video ini ya. Luas tanahnya 823 meter persegi, luas bangunannya 800 meter persegi. Harganya 42 miliar nego, full perabotan, full furnis. Beli rumahnya tinggal bawa koper sama pakaian aja. Ya sedikit beli elektronik lah, karena kayaknya belum ada TV dan lain-lainnya. Kalau elektroniknya full bagiannya di area dry kitchen. Itu udah lengkap elektroniknya. Untuk AC-nya udah dapat 16 unit, mereknya dari Daikin. Udah lengkap ya, udah ada CCTV-nya juga, kolam renang, taman, ruang serbaguna, musola, ruang biliar, gudang. Wah, udah lengkap banget. Dan bagian atasnya ada kamar tidur ART dan ruang jemurnya. Nanti sama-sama kita lihat ya. Ya, seperti biasa, yang belum subscribe, dukung channel kita, tekan tombol merah, di subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sehat selalu, salam sejahtera, semoga dimudahkan rezekinya, semua kita mendapatkan rezeki yang berlimpah tanpa batas. Saya doakan semua yang nonton video ini kaya raya, biar bisa beli rumah mewah ini ya. Sampai ketemu pada video berikutnya, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.